kenapa ada bangkai monyet? Aku bilangin tadi tuh sumpah. Pakai kuda, coba tadi yang Jadi ini kopinya dari daun kopinya, bukan dari buah kopi atau biji kopi. Sekarang kita udah nyampe di Lembah Aral. Di sini dingin banget sumpah. Lembah Aral salah satu destinasi wisata di Sumatera Barat, khususnya di Payakumbuh. Oh, ini Payakumbuh ya? Payakumbuh. Ada dua air terjun, dari sana ada belakang ada satu. Gak tau ini musim kemarau atau musim hujan, kalau musim itu biasanya kenceng. Tapi hujan kemarin ya? Hujan sih. Di belakang, kemarin. Di depan sana ada satu. Tapi ini, aku tuh sukanya kan kita nyampe nya malam ya sini. Terus pas pagi tuh ngeliat ternyata kita tuh diapit sama dua apa sih namanya, dua batu besar banget, tinggi banget dan keren ini banget. Ini namanya lembah, kalau bahasanya ngarau. Ngarai. Tapi ini sumpah, ini keren banget. Aku gak sabar mau lihat air terjunnya kayak gimana. Yang pasti sih ini air terjunnya pasti. Yang pasti, dingin. Masih perut dulu. Ya aku mandi loh. Aku gak mandi. Dingin banget sumpah, airnya udah kayak air es, aku nyerah. Sumpah aku nyerah. Aku gak kuat. Ya hari ini kita mau explore daerah sini. Hampir sama puncak ya, dingin. Puncak kayaknya lebih dinginin daripada puncak airnya. Kita mau explore daerah sini. Balik no, ke sana. Ya. Itu bukan tanah, itu batu. Memang udah ada dari dulu seperti itu. Sumpah bagus banget. Gua kita sekarang jalan menuju ke Sarasamura. Ini air terjun. Katanya ada 7 tingkat gitu, tapi kita harus mendaki sih kalau mau 7 tingkatnya. Tapi kita di bagian paling bawah dulu. Ini perjalanannya lumayan tadi. Jalannya kecil gitu, ada jalan tanahnya. Ya Bang ya. Ya enggak terlalu bagus jalan, tapi kalau untuk tapi spot yang bagus nyampe ke sini, wow. Ya, kita harus ngeliatin kalau udah nyampe sini. Di sini tuh ada tempat parkir mobilnya, terus kita jalan kaki gitu. Kita 200 meter. 200 meter lah. Karena memang enggak bisa dilalui sama mobil. Jalan enggak apa-apa. Akhirnya sampai kita di Sarasamura. Ini air terjunnya enak banget. Hey. Aku udah main di air. Mandiin aja deh, bapak. Pokoknya agak tersembunyi. Jadi jarang banget ada turis yang naik di sini. Tapi kalau main ke sini pasti rekomendatif sama orang-orang yang tinggal di sini ataupun yang ada warung-warung di pinggir jalan seperti makanan yang kita istirahat buat makan. Dia pasti ngarahinnya ke air terjun. Lihat aja, keren banget kan. Aku penasaran banget sama kesegaran air di sini. Aku mau cobain minum airnya langsung dari air terjunnya ya. Dalam banget tuh. Berasa kayak hujan. Aku coba ini ya. Oh my god, jernih banget, seger banget sumpah. Oh, ini kayak hujan loh, beneran. Bagus banget. Ini gak lama ya. Kalau kita di Jawa dodol ya, tapi beda. Lebih legit. Jadi ya. Halus, teksturnya halus. Terus ada kayak jelly. Ada gurih. Kita coba. Enak. Ini lembut ya masih? Ya? Masih lembut banget tau. Segar, segar, segar. Enak kok. Manisnya itu memang manis. Gula arena. Terakhirnya deh, coba. Gue ngerasa terakhir udah mau ditelan kayak ada gurihnya gitu. Gurihnya? Kalau dodol kan banyakan manis aja. Itu ada gurihnya. Beda-beda. Dodol Jawa beda. Gurihnya beda, bener asli gurihnya beda. Ini tuh lebih gurih banget, lebih manisnya nggak over banget.
Pas ya. Jadi kita makan apa nih, kayak makan kolak, kuah kolak. Kalau aku merasa sih ada kayak jelly. Teksturnya kayak jelly. Ini tapi kayak ada crunchy-nya loh. Kayak kacang gak sih? Iya, pakai kacang. Kacang-kacang. Oh, bener kan ada kacang, so ada crunchy-nya, ada gurih-gurihnya gitu. Biasanya kalau enak kemarin-kemarin nih ada rasa durian juga. Oh. Akhirnya nemu lagi makanan di sini, namanya wedah. Kalau orang Malaysia sih bilangnya ini lemang priok kera. Iya, ya, aku udah pernah nyoba sih di Malaysia. Cuma kalau yang ini aku pengen coba. Ini versi lembah harau. Yang kawa daun? Kawa daun. Nah, minumnya kawa daun. Kawa daun. Jadi ini daun kopi ya? Iya, daun kopi. Nah, kopinya tuh dari daun kopi, dari bukan dari buah kopinya. Spesial, cuy. Kita cobain wedahnya ya. Masih panas. Panas. Baru masak. Ini bagus. Ini. Oh, masih hot banget, coy. Masih panas. Panas banget. Lihat. Oh, masih panas banget. Ini fresh, baru dimasak. Jadi kita tadi mesen ini karena memang penasaran pengen makan. Pakai kuah. Langsung dimakan. Pakai kuah. Oh. Banyak kali. Gue belum makan, belum lah, panas. Enak banget tau. Jadi karena kan dia hanya ketan dipisah, jadi ketan itu ngumpul semua di sini. Atas-atasnya tuh jadi lemak-lemak santan, enak banget. Gurih banget. Tapi biar kayak lemang sih memang. Tapi kalau lemang bambu tuh kadang kurang berlemak ya. Ini tuh lebih berlemak dari yang bambu. Gurih banget. Gurih-gurih endol. Enak banget. Oh iya. Fikri mau nyobain apa? Itu sendok mie ya. Ini tadi kan gua pagi-pagi belum bawa mie. Sana nih tuh nak. Gua mau nyobain. Berapa sana? Ini aja makan aja kenyang tuh. Enak. Banyak angkat angkat ya. Iya. Oh pikir tadi papi nggak selera loh makan itu. Selera dia makannya. Kita juga ya. Kau udah nyobain ini ya? Udah, di Bukit Tinggi. Gimana sih makannya? Harusnya tuh kuahnya dulu baru mie-nya. Jadi opaknya tuh kena kuahnya gitu. Udah tadi. Oh iya. Hati kok kena hati. Gak apa-apa. Begini gak sih? Oh, sandwich. Dia improvisasi. Ini enak loh. Habis ya, cuma habis. Ya. Aku juga penasaran. Habis makannya tadi berlemak-lemak, minumnya kawa daun. Jadi ini kopinya dari daun kopinya, bukan dari buah kopi atau biji kopi. Kawa daun. Wanginya sih unik sih. Gak kayak wangi kopi. Masih wangi wangi kopi kayak wangi jamu gitu loh. Iya enggak sih? Jamu. Rempah, iya benar kayak wangi rempah wanginya. Ini di mana ini? Kayak ada kayu manis gitu enggak sih? Oh wanginya. Iya benar. Iya kayak ya. Ada kayu manisnya kayak rempah. Coba ya. Lembah harau, Yersan, masih panas. Gimana? Nyaman di perut enggak? Enak sih. Unik tahu bener rasanya. Enak ya. Jadi tuh kayak bukan kopi pahit gitu. Enggak ada rasa pahit-pahitnya. Iya. Kalau orang tua-tua dulu kan itu. Iya kan? Makan nyawet. Ini kayaknya nyaman di perut deh. Tanpa gula tuh udah enak ya. Tidak menyebabkan asam lambung. Iya tanpa gula udah enak. Tanpa gula udah enak ya, nggak ada pahit. Rasanya itu semi-semi kayak kopi dan teh. Ya bener sih. Bener-bener kayak teh-teh. Ada teh-tehnya gitu. Ini aku nemu yang unik banget nih di sini. Namanya tuh pakis monyet. Mana? Pakis monyet. Jadi memang tuh awal-awal tadi pas aku datang, kok ada monyet? Gua di sini kan ada monyet emas itu kan, yang warna kuning.
Ih, kenapa ada bangkai monyet? Aku bilangin tadi tuh, sumpah. Ini bulunya benar-benar kayak bulu monyet. Ih. Bentuknya tuh kayak Son Gokong gitu kan. Ada giniin, cuma kita tuh katanya dikasih air aja tuh bisa tumbuh ya. Mana uniknya? Iya, ada lagi. Taruh di piring. Taruh di piring. Kasih air bawahnya, udah gitu aja. Oh. Ntar kalau tumbuh daun, dipotong, bulunya tumbuh di bawah daun. Oh, lucu. Itu kayak yang ada ekornya. Tuh.